sebab rezeki, sebenarnya ada membantu juga lah sebab pandemik sekarang ni kan. Kita pun berniaga pun, customer pun tak ramai yang berani keluar. Jadi sale tu ada kurang sikit lah dekat situ. Jadi bila ada bantuan ni dapat membantu lah untuk menampung modal atau perbelanjaan harian lah. Perasaan tu of course dah gembira kan sebab apa ni, dapat bantuan macam ni kan. Jadinya terima kasih pada pihak-pihak yang menghulurkan bantuan, pada pihak kerajaan. InsyaAllah kami akan inilah InsyaAllah. Saya sebagai penjaja beredar ni berasa gembira lah dengan mendengar peruntukan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pahang ni, khususnya Datuk Seri Wan Rosdi ni lah. Dan saya amat amat bersetuju sangat lah peruntukan ni di masa pandemik ni berlaku lah. Dan saya berharap peruntukan ni disasarkan sampai kepada golongan yang disasarkan lah. Dan saya sebagai penjaja beredar ni juga berasa gembira lah dengan mendengar peruntukan ni. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang keseluruhannya dan juga khusus kepada Datuk Seri Wan Rosdi sebagai Menteri Besar yang telah mengeluarkan peruntukan ini untuk penjaja-penjaja dan juga golongan khusus yang telah ditetapkan untuk peruntukan itu. Alhamdulillah lah sebab kita as peniaga memang terkesan sangat dengan apa ni COVID-19 ni. So bila MB dah umumkan ada bantuan untuk peniaga-peniaga kecil, and kita rasa sangat bersyukur lah sebab at least bantuan yang MB bagi ni mungkin kita akan gunakan sebaik mungkin untuk mungkin cover daripada segi utilities, cover daripada segi modal pusingan dan sebagainya. Memang sangat berbezalah sebelum PKP. Kalau kita boleh dapat lebih kurang 4 angka bila PKP, 3 angka PKPD sekarang ni memang menjunam sangatlah sebab ialah customer tak boleh nak datang makan and ramai yang work from home, jadinya memang sangat-sangat terjejas. Firstly, memang terima kasihlah kepada MB sebab sudi untuk membantu untuk kita-kita rakyat dekat Kuantan ni, membantu peniaga. And harapan kalau boleh kita nak PKPD ni ditamatkanlah serta-merta kalau boleh. Tapi kalau tak, yalah kita teruskanlah, kita pun terpaksa akur dengan apa yang dah terjadi sekarang. Cumanya mungkin kerajaan boleh kaji semula lah daripada segi mungkin boleh dine in tapi buat macam satu meja dua orang ke macam tu lah. Okay, pertamanya kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas kita kata bantuan yang telah disumbangkan ataupun yang telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sehingga 7.8 juta. Jadi kita ucapkan terima kasih dan kita rasakan bersyukur. Dan untuk rakyat ataupun mereka yang berkeperluan, golongan yang bersasar ni, peniaga, kita kata golongan orang kalangan upaya, dan dikatakan juga kepada mereka yang dijangkiti COVID-19 yang kena kuarantin di rumah pun dapat. Jadi saya rasa golongan-golongan ni adalah golongan yang antara yang terkesan. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat bermanfaat untuk mereka. Dan harapan saya kepada mereka juga, pastikan kita kata bantuan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin, tidaklah dibazirkan kepada perkara-perkara yang tidak berkeperluan. Jadi gunakan peruntukan tersebut khusus untuk keperluan harian.